Halo guys, welcome to my channel Rona Tech. Kali ini kita akan mereview dua buah safety. Ini bukan safety box ya, tapi ini safety di mana kita bisa menyimpan barang-barang kita di dalam sini dalam bentuk yang kecil. Oke, dan rahasia. Oke, sekarang bagaimana cara membukanya? Kita akan coba buka ya, seperti apa isinya. Oke guys. Oke, di sini ada tandanya. Dan kita akan set dia, kodenya itu I love you. Oke. Jadi dari tanda ini ada namanya I love you. Oke, nah kita coba buka dia. Kita harus pasin dia, jangan sampai lari. Ini lari nih. Keren. I love you. Lurusin dia. Keren, terbuka dia. Ininya aja bentuknya hati. Jadi kita bisa masukkan barang-barang kita ke dalam sini. Terus kita bisa menyimpannya di sini, oke? Okay. Agak seret nih ya. Oke. Okay. Aerofinnya nggak boleh lari. Kalau lari dia nggak bisa masuk dia. Oke, okay, dia terkunci dari kembali sekarang. Oke. Okay. Nah sekarang kita akan coba yang satunya lagi yang aluminium kayaknya deh. Ini bahannya dia lebih ringan. Cara bukanya gimana? Oke, kita akan coba buka tanda panahnya, terus masukin juga. Kayaknya sama nih, I love you nih. Bisa kita rubah sih, bisa kita rubah ya. Apa yang kita masukin, kodenya bisa dirubah. Ini kita akan coba buka. I love you. Ah, ini dia terbuka dia. Tapi kayaknya ini lebih tipis ya dibandingkan yang tadi itu. Dia lebih tebal dan lebih kokoh dibandingkan yang model ini. Ini belinya di mana? Di AliExpress, oke? Okay. Jadi ini ada view, kita bisa buka dia, bisa masukkan kunci rahasia atau apa aja, duit juga bisa, kunci juga bisa, apa aja yang bisa, yang penting masuk dalam sini, ya. Tapi ini jangan hilang, kalau hilang juga pusing. Dalam situ ada baut-bautnya untuk merubah passwordnya dia. Coba agak complicated, jadi saya nggak bahas di sini. Oke okay guys, demikianlah review dari kami Rona Tech mengenai dua buah alat barang unik dan alam barang unik safety box. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan please like jika Anda menyukai video ini. Dan komen jika Anda ingin bertanya seputar barang ini. Oke okay guys, jangan lupa subscribe.